Berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung, kalau ingin menyembunyikan aplikasi, itu ada dua cara. Pertama dari sini, dari pengaturan, pilih bagian ini, layar depan. Nah, di sini dia ada menu sembunyikan aplikasi, bisa kalian. Nah, cari aplikasi yang ingin disembunyikan, misalnya aplikasi Dana, kalian bisa pilih selesai. Nah, seperti itu. Aplikasi Dana akan tersembunyi, tidak akan ada di bagian ini. Untuk mencari aplikasi Dana, pastikan kalian dalam mode ini. Mode layar, mode menu laci, bisa juga biasanya di beberapa Samsung bisa pakai pencarian. Jadi, kita bisa mencari aplikasi yang disembunyikan atau membukanya di sini. Tadi kan menyembunyikan Dana, ketik Dana. Biasanya itu kalau pakai nama ini dia bisa dilihat di sini ada Dana. Nah, untuk membuka dananya kita bisa pilih buka yang ini. Nah, begitu cara membuka aplikasi yang disembunyikan. Kemudian cara itu bisa juga pakai dua jari seperti ini, pilih pengaturan. Nah, pilih yang ini sembunyikan aplikasi. Itu ada aplikasi tersembunyi, bisa kalian hapus aplikasinya supaya tampil lagi. Pilih di sini, pilih selesai. Jadi seperti itu. Ini saya tampilkan lagi. Kemudian cara keduanya, kalau kalian ingin menyembunyikan aplikasi pakai pengaturan, kemudian pilih bagian ini, fitur lanjutan, aktifkan yang namanya game launcher. Setelah game launcher aktif, di sini kan ada Higgs Domino, buka game launcher. Nah, biasanya game launcher itu otomatis dia menambahkan game. Higgs Domino masuk ke dalam ini, atau kalau kalian tidak bertambah otomatis, pilih akun 3 titik, pilih tambah aplikasi. Nah, kalian pilih seperti ini untuk menambahkan aplikasi lain. Nah, untuk menyembunyikan itu di bagian ini, biasanya memang ada di bagian ini, ada bagian pengaturan. Tampilkan aplikasi dalam game. Di sini di game launcher saja, pilih terapkan. Nah, bisa kalian. Higgs Domino tadi hilang dari sini karena tersembunyi di dalam ini. Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin menampilkan lagi, ini diubah pengaturannya ke di dalam game launcher setelah layar depan. Jadi terapkan. Nanti lihat game launchernya, maksudnya Higgs Domino-nya atau game atau aplikasi kita tambahkan di sini muncul lagi. Jadi ada dua cara. Sebenarnya kalau HP kalian itu merupakan pakai One UI Core, dia ada fitur folder aman, tapi kalau yang ini tidak ada. Itu saja, semoga bermanfaat.